Halo guys, welcome back to YouTube channel my. Aduh, no jenggot, no kumis. Please banget, gak apa-apa. Kalian boleh bilang aku aneh, karena memang aku ngerasa diri aku aneh. No kumis. Kayak aku tuh pingin vlog tapi kayak gak pingin ke kamera gitu loh. Jadi hari ini tuh tadi aku habis pas aku tidur siang, terus aku mimpi begini, punya adik, tapi adiknya tuh Sabiru gitu, karena gue demam Sabiru kali ya, jadi gue tuh main sama Sabiru gitu, kayak Sabiru gitu, ih gemes banget gue, terus udah kayak gitu, aku sekarang jadi mikir, aku mau ngomong pal mau adik, gitu. Gimana nih reaksinya si Muhammad, kita coba aja ke si Muhammad langsung. Halo, ada orang gak? Woi, ada orang gak, woi? Woi, dia. Mangan nih, gue liat-liat. Makan tuh duduk. Sobat. Tahu, makan korma, kamu makan apa? Nasi. Kok kayak plat udah lu dia. Lu makan korma gue duduk. Wah. Ini rumahnya siapa ya, Pak? Bagus banget. Gitu ya. Iya. Apa? Iya. Almo ngomong apa-apa. Apa? Gue tau ya, nama aku Alvin punya adik. Ocong! Ini, ya ada Ocong. Kalian belum perkenalan sama Ocong ya? Pak, adik dong. Ya, mulai nanti. Orang minta adik. Dan adik. Iya, wah mulai depan lah barang-barangnya. Dikit aja sendok teh. Ah, lagi ngomong sama penonton, Al bilang gini, pokoknya guys, tahun ini pengen punya adik. Apaan, tahun ini pengen punya adik? Al pengen punya adik. Gak ada angin karena hujan misalnya. Terus pokoknya tahun ini punya adik. Bang mau ngutin kemarin. Pak, udah lu deal. Ya, asal ade. Oke. Sampai udah lu. Ada hujan. Terus emang punya adik gimana? Adik gimana? Yang benar tuh, Pak, ya. Adik gimana? Ya. Tapi punya adik. Punya adik apa? Punya adik ya orang. Masa punya adik kucing? Itu namanya punya peliharaan. Tahu, eh. Udah bilangin tahu. Pok, setuju gak kalau saya punya adik? Setuju gak, Pok? Setuju. Ade, aku mau ade. Papa, mama, mau ade. Ade. Ada ade. Mau ade. Tahu? Ade, ade, mau ade. Kamu kenapa sih orang mau adek? Ih, kamu ngaco ya, adek. Dia bisa gak bilangin? Kalau mau apa gampang? Dia ini bisa gak bilangin? Cuman, sungkan kalau orang Jawa bilang sungkan. Ya, mama benar, Dek. Adek.
Islam itu. Pokoknya ini yang nonton saksi, tahun ini harus ada adik. Kalau udah ada gimana, gue sampai panggilin dia, dia bilang bisa gak, dia bilangin dia kalau mau gampang ketemu aja juat, kita ketemu adik. Eh kalau aja mau adik ya mau, insya Allah tahun ini gue harus izinin kalau mau cari sumbernya. Cari gara-gara nih. Cari gara-gara ini. Duh. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Enggak, aku lebih punya mama baru. Aku lebih punya adik baru. Caranya apa? Caranya gimana nih? Ya, nggak tahu. Mama bisa ada-ada gimana? Itu juga macam-macam ya. Ngadu domba orang tua ya. Ada lagi. Lagi siapa yang ngadu domba? Lebih punya adik baru. Gimana bisa adik baru dia? Mama bisa gak? Ih, papa kok meremehkan mama? Oh iya, apa aja takut juga. Papa kok meremehkan mama? Gimana bisa, 50. Kata siapa kalau Allah berkehendak? Iya sih, betul sejarahnya. Kalau Allah menghendaki, menghendaki. Cuma kalau mau lebih gampang, ya kualit izinnya aja. Minta izinnya bilang lebih cepat, lebih gampang itu. Cepret. Ya anak emang bener-bener ya. Ada-ada aja ya. Gak ada orang pun. Kayak prank udah loh dia. Minta adek lah, tahun ini, tahun ini. Minta adek baru. Kita kayak Islam aja. Islam dulu. Merit. Iya ponakan. Iya ponakan, adek. Maunya adek sendiri. Sini nih, ini ada adeknya. Sini. Maunya adek baru. Adek baru apa sih Dil? Enggak aja ya. Kali papa enggak bisa. Wih, ini meremehkan. Dia pancing dia. Benar dia ya? Iya, yeah, oke. Okay. Siap. Siap apa? Tadi kan benar, iya benar. Benar kamu ngejar orang tua dia itu ya. Siapa yang ngejar? Ada aja dia udah ada dia udah adik lah. Kepengen. Sekarang mama gak pengen. Emang Fadil kan senangnya sama anak kecil, Pak. Buat ae. Mau lapar, Bu? Lapar. Udah lapar, udah berhenti adik. Kita makan, udah makan, Ma. Ya, udah berhenti adik. Mama, Ocong aja tuh, adik. Ocong. Ocong. Acang. Ah. Pokoknya aku minta adil. Ini ucapin ini dulu penonton yang udah nonton. Jangan marah-marah, ucapin dulu. Oke, aneh-aneh aja. Iya, udah. Enggak ada angin, enggak ada hujan, minta adil lagi. Jaga jarak segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak makasih untuk yang udah pada nonton. Terus sama yang udah sebrek subscribe. Oh iya. Dia udah bisa nih. Dia udah bisa ya. Udah apa lagi? Udah apa lagi? Dia sih emosian nih. Banyak-banyak stigma. Parah nih si Muhammad. Guys, videonya segitu dulu, cukup gak sih? Cukup kan? Sumpah, aku orangnya random banget, bener-bener random ya. Gara-gara aku tuh bener-bener kayak tadi mimpi itu. Gitu, jadi aku tuh kalau bikin konten tuh suka kayak yang bener-bener, apaan sih bang ngomong kayak gitu mulu, orang-orang udah tahu. Ya udah. Pokoknya, buat kalian semua jangan lupa subscribe karena aku bakalan rajin bikin videonya kalau kalian juga rajin subscribe. Supaya nih kalau bisa sehari subscribe kan opininya gitu. Dan pokoknya aku bakalan bikin video lagi. Pokoknya at least harus seminggu sekali, iya enggak sih? Atau seminggu dua kali. Pokoknya antara itu aku harus, pokoknya kalian harus bantu ingetin aku supaya aku rajin upload. Karena apa? Karena tuh
gue nih ya, gue kasih tahu aja ya. Kadang gue kalau lagi sendiri, gue ngerasa temen gue tuh kayak lupa dia juga gitu loh. Jadi kayak gue caranya berteman sama lu, berinteraksinya gimana? Gue bacain lu pada komen gitu. Jadi gue tahu, oh mereka tuh tahu kalau gue tuh hidup di dunia ini. Sampai ketemu video selanjutnya.